Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyebutkan salah satu wasiat yang diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadanya. Apakah itu? Yaitu tentang salat witir. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, "Ausani qalili Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi thalath." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepadaku tiga perkara dan di antaranya adalah wa an utira qabla an anam, agar aku melakukan salat witir sebelum aku tidur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Autiru ya ahlul Quran." Wahai ahlul Quran, yaitu kaum muslimin, berwitirlah, melakukan salat witir. Bahkan Imam Ahmad rahimahullah taala mengatakan yang maknanya, seorang yang meninggalkan witir, rajulun su, dia adalah laki-laki yang buruk, yang jelek. Wala tuqbalu syahadatu, dan persaksiannya tidak diterima. Ini menunjukkan pentingnya witir. Untuk itu, kita harus sebisa mungkin menjaga sholat witir. Dan sholat witir ini, atau sholat malam secara umum, itu sangat dipelihara oleh Rasulullah SAW. Selalu dijaga, baik itu dalam keadaan safar maupun beliau tidak safar. Kapan ya seorang harus melakukan sholat witir? Kita sudah tahu pentingnya witir. Terus kapan seorang itu harus melakukan sholat witir? Yang afdol memang sepertiga malam terakhir. Tapi bagi orang yang tidak mampu atau takut akan tidak bangun nanti ketika sepertiga malam terakhir atau sebelum subuh, tidak bangun kecuali azan subuh, maka boleh baginya melakukan seperti yang apa dilakukan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yaitu dengan melakukan witir sebelum tidur. Dan ini lebih baik daripada seseorang sama sekali tidak melakukan witir. Mungkin ini perkara yang harus kita perhatikan sebagai tambahan timbangan kita nanti di akhirat.